Tiba di tanah air malam tadi, Mike Meehan akui berpuas hati dengan pencapaiannya meraih pingat emas dalam kategori sukan fizik 167 cm sekaligus meraih gelaran Mr. Universe kali keempat berturut-turut. Namun bagi atlet kelahiran Kuala Lumpur ini, dia memerlukan sokongan dan perhatian daripada pihak Majlis Sukan Negara MSN untuk memudahkan perjalanannya dalam mengharukan nama negara di pentas antarabangsa pada masa akan datang. Saya dah harap MSN akan bantu lagi dan saya pun harap MSN akan start bagi allowance untuk atlet bina badan yang berjaya di peringkat antarabangsa sebab selama ni kita orang tak pernah dapat allowance. Sementara itu, Ahmad Faiz Arifin yang terpaksa akur meraih pingat perak tewas kepada peserta Thailand sebagai juara dalam kategori sukan fizik 175 cm tetap optimis untuk meraih kejuaraan pada kejohanan sama tahun hadapan selepas melihat pencapaian terbesarnya yang pernah meraih Mr. Asia di Indonesia pada September lalu. Untuk saya, ia adalah achievement yang terbaik untuk saya. Pertama kali untuk World Championship saya dapat masuk ke final. Itu adalah satu peningkatan in terms of saya punya achievement. Faiz bagaimanapun tetap gembira dengan keputusan yang diraihnya dan akan memberikan yang terbaik dalam kejohanan peringkat Asia yang turut berlangsung tahun depan.